Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Hasil minus kembali diraih oleh Arema FC saat menjalani laga lanjutan kompetisi Liga 1 di Stadion Maguwo Harjo, Yogyakarta melawan PSS Sleman pada Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023. Arema FC ditumbangkan Elang Jawa 0-2. Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor buruk 4 kali berturut-turut kalah. Pelatih kepala Arema FC, Javier Roca mengatakan, pasca tragedi Kanjuruhan kondisi timnya masih belum stabil. Sepak bola itu dinamis. Kami menang 4 kali berturut-turut, lalu kalah 4 kali berturut-turut juga, ujarnya, Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023. Secara statistik permainan Arema FC lebih unggul dari tuan rumah PSS Sleman. Penguasaan bola Arema FC 56%, sementara PSS Sleman 44%. Shot on goal Singo Edan melepaskan 7 tembakan. Sedangkan PSS Sleman hanya 3 tembakan. Kami banyak peluang, ternyata bolanya belum bisa masuk. Kami kurang tenang, kami harus bisa lebih memanfaatkan peluang yang ada di semua pertandingan, katanya. Pemain depan Arema FC, Muhammad Rafli mengatakan, laga kontra PSS Sleman adalah salah satu pertandingan yang sulit dilakoni Singo Edan. Pertandingan tadi adalah pertandingan sulit. Kedua tim bermain bagus, saling serang, saling terbuka, ujarnya. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.